What's good guys, aku ada di stadium Selayang. So this one aku buat video di luar stadium. Nanti aku akan cuba fly satu drone lah. So dia ada buat renovation, kau tengok tulisan baru di situ. Kemudian nampak nice lah, kira-kira di stand tak berbumbung pun. Open area pun dia dah ada stainless steel punya guiding bar tu. Dan belapan dia, belapan lama tapi nampak nice. Dia punya sebelah sini, that's the old, aku rasa the old grandstand, pakai seater lama warna biru. Dan this one is the new one lah, dia ada tulis MPS lah, Majlis Pemandaran Selayang. So the iconic lampu belapan yang bulat tu, kita tengok kan dia punya yang lampu belapan tu dekat sikit, it's in that outline curve bulat. Dalam tu adalah lampu belapan lah. So ada 4 of it, another one here. So at night it will be tempat yang baik. Tapi aku tak ingat atmosphere dia kalau full house macam mana lah. So this one pernah menjadi home ground kepada Selangor FC. Felda pun pernah pakai stadium ni, pernah pergi game masa Felda dulu. So this is open area, sana open area, situ pun ada open area sikit, sana lah grandstand. So this one is another one. So this one is a new one. So aku saja ambil area ni sebab nampak lebih jelas. Ada tak tulisan MPS tu? So ada orang request hari tu, minta stadium Selayang. So aku di sini lah. Jadi aku akan fly drone. That one aku akan buat video yang lain lah. Sekejap, try cari angle sekejap. Nampak tak MPS? So that one ada tulisan MPS. So kita akan jalan, go through lah. So all the way here, kalau kau jalan, sana ialah termasuk tiket blok B lah. So kalau kau biasa pergi ke stadium MPS atau stadium Selayang ni, dia ada minor parking spot area sini. Dan biasanya kalau ada bus, orang ke parking kat belah area lot kedai sana lah. Sini ada satu rumah ni je tadi ke, bapak besar dia. So this is mainly tempat masuk lah. Satu lagi depan sana, depan patron sana. But that's a weird part lah, sebab dia punya, kalau kau biasa datang ke Selayang ni, dia punya roundabout dia ke depan sikit baru masuk roundabout. So this one is V23 atau Block B lah. Eh sorry, Block C. Block C and then all the way to the pintu 3. So ramai juga yang cakap dia miss the atmosphere dekat stadium Selayang. So aku saja lalu sini bagi korang that glimpse of that lah. Malas nak pergi depan tu sebab jauh sebenarnya. So nampak kan MPS. So that is the new renovation yang diorang buat. Itu diorang tutup stadium ni dan renovate. Baru ni diorang dah buat pemeriksaan dan stadium ni good to go lah. So PDRM akan menggunakan stadium ni sebagai home ground diorang. So aku rasa nice, stadium kecil yang refurbished macam ni nice. Kalau dia buat full seater aku rasa lagi nice, terutama yang belasan ni kalau ada tempat ada bumbung dan juga ada seater, ia akan jadi nice. Saya aku suka sebenarnya, benda yang aku suka sebenarnya ialah dia punya bar-bar, holding bar ni dia guna stainless steel. Sebab it's a good thing lah, sebab dia mahal sikit lah kan. Tapi daripada kau pakai pintu atau holding bar macam ni ada bukan stainless steel, so you need to repaint it after few years lah. Kau bayangkan stadium ni bapak besar, atau mana-mana stadium biasanya akan pakai banyak hollow steel macam tu. So kau nak kena paint it every like 2 or 3 years. Itu yang kadang-kadang tengok nampak macam kusam kan, stadium nampak kusam. Bila dia pakai stainless steel macam ni, aku rasa nampak nice lah. Stadium kecil, dia tak mewah, tapi with that trim, it looks nice lah. Lucky macam tu je aku. So MPS, tulisan MPS di stand sana dua, satu dengan dua, warna kuning dan warna merah. Biru ialah warna asal dia, dia seater dia warna biru sebenarnya. Sana dengan belah sana, seater dia warna biru lah. Dan padang dia, kau tengok padang dia nampak nice. Padang ialah, jangan tanya padang apa, dah tahu lah padang lokal, padang kograss.
So nampak okay. So hopefully kita ada chance lah untuk drop by sini untuk pergi time match day PDRM lah. Itu PDRM last year dia giant killer. Dia orang menang Challenge Cup. Tu stadium MPS tulisan yang dia orang gantikan lah. So nice, not bad lah ke tempat aku. So aku akan fly drone. Kita tengok lah, mungkin aku buat video satu lagi. So ini adalah satu stadium yang kata stadium yang ada banyak memori lah. Stadium lama sebenarnya. Macam lebih kurang macam kalau bayangkan stadium di Kajang dia orang naik taraf. Maybe like that lah. Misalnya Kajang lah stadium orang pergi jogging. So that's it guys. See you guys in the next video. Ciao.